Baik, sudah kumpul semua. Kita yang lalu hadis ke berapa? 23. Baik, berarti ini 24 ya. Iya, akhirnya cukup panjang kali ya. Baik, yang terlambat, yang hadir uh, silakan Ustaz, minta bantu, uh, siapa teman-teman untuk ditulis nama-nama yang hadir sekarang ini. Ya silakan dicatat nama-nama yang hadir sekarang ini. Yang yang telat masuk tulis saja, berarti nanti tulis namanya telat masuk, teman, ya nanti biar ditelepon orang tuanya ah. di, di grup ya bisa juga sekalian sekalian sana di grup juga silakan di grupnya sambil mengikuti daring silakan ya ah. ya nantilah kalau ada, ada waktunya kita buka lagi Baik, silakan. Sambil uh, apa? Silakan absen dulu ya. Semuanya ketik di WA itu. Siapa di sini yang belum uh, masuk di grup hafalan hadis? Siapa di sini? Siapa di sini? Udah semua kan? Habib sudah habib, sudah masuk di grup hafalan hadis. Iya, 88 sih sama si Gaza. Gaza udah masuk grup hafalan hadis. Dengar ya, Gaza. Gaza sudah masuk kan? Oke, sudah masuk si Abdul Ghani. Hah? Bukan di grup Nah coba Coba yang belum masuk awalnya Masukkan dulu ya Baik Ustaz Ya linknya kasih lagi Ya coba Sudah kasih linknya, ya. Ingat kelas-kelasnya, kawan-kawannya siapa? Kelas-kelasnya Ahmad Fadil. Saya jadikan admin, ya. Jadi, kawan-kawannya yang belum masuk, tolong dimasukkan, ya. Admin, untuk memasukkan kawan-kawannya. Itu 8, apa itu 8, di sekarang 8 sih, sampai dekat sini ya. Abdurrahim lah yang pertama ini, bisa jadikan admin ya, admin grup, antum cek siapa kawan belum masuk. Baik, silakan isi absen yang belum absen ya. Ya, baik, bismillah ya, udah mulai dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'ad Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu Atas limpan rahmat dan nikmat Yang diberikan kepada kita semua Sehingga pada pagi ini Kita bisa bertemu kembali Di halaqah Zoom Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al Hadis Rabi Al Wal hadis ke-24. Hadis yang sangat pendek sekali. <laughs> ya. Antum Antum simak aja ya. Tapi jangan nanti Ustaz bacain antum tidur gitu kan. Macam macam nina bobok jadinya nanti kan. Ya. Yeah. Coba jadi simak baik-baik, sebacain -baik. bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. tapi ikuti dalam hati. An abi الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu Pastah pastah duni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu Pastat'imuni at'imkum Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh Pastak suni Pastak suni sukum Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a ah. فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم kanu ala afjari kolbi rojulin wahida kolbi rojulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah ya ibadi law anna AWWALAKUM wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasaluni fa'taitu كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك fala yaluman illa nafsah rawahu muslim baik ini adalah hadis kursi namanya apa namanya ya semua isi daripada yang disampaikan tadi itu adalah hadis kursi ya bukan ucapan nabi eh, secara makna ya ini semuanya adalah firman Allah, firman Allah dari ya ibadi. Ini semuanya ya sampai habis. Itu adalah firman Allah, ucapan Allah. Semuanya maknanya ya, maknanya tapi lafaznya adalah lafaz Nabi kita Muhammad SAW. Itulah maksud daripada hadis Quran, hadis kursi bisa dipahami. Hadis itu, ada, hadis itu ada dua, ada hadis Nabi, ada hadis kursi. Ya, hadis yang biasa kita dengar ucapan Nabi gitu kan. Misalnya, mangkana yuk minubillahi wal yomil akhir fal yakul khairon Itu adalah hadis Nabi. Langsung Nabi sendiri yang melafaskannya, gitu kan. Allah mengilhamkan ya ajaran tersebut. Tetapi kalau hadis kursi langsung Allah Allah yang situ yang berbicara. Ya, cuman melalui lisan lafaznya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya tadi ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kan nggak mungkin Nabi bilang kayak gitu, wahai hambaku. Kalau Nabi kan ya umati, gitu kan, wahai umatku. Baik, ciri-ciri daripada uh, diskursi adalah dia seperti ini dia fiima yarwihi anna rabbihizzawajjal nah seperti ini dia begini sering-sering dia uh, apa yang diriwayatkan oleh tuhannya robnya azza wajal annahu bahwasanya Allah taala berfirman nah ini dia annahu ini bukan Rasulullah ini tapi uh, firman Allah cuman bedanya apa ustaz bedanya adalah kalau hadis qudsi uh, itu tidak mendapatkan apa namanya seperti kita dapatkan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an harus berwudu. Satu huruf daripada yang kita lafazkan ada pahalanya, sepuluh pahalanya enggak seperti itu. Walaupun dia Allah, tapi enggak sama dengan Al-Qur'an. Dan yang namanya Al-Qur'an mutawatir. Tidak ada di sana eh, yang 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 apa namanya misalnya di surah ini doif, nggak ada seperti itu. Semua Al-Quran adalah mutawatir, semuanya adalah disepakati oleh kaum Muslimin keabsahannya. Tapi kalau hadis kursi, ada juga nanti yang doif, ya, ada juga yang nanti yang sohe, sama seperti hadis. Baik, paham ya sampai sini ya. Baik, sekarang kita tengok isinya. Kosa kata, tazolamu artinya adalah saling menzolimi saling menzolimi hadai tuhu aku berikan hidayah kepadanya jai lapar istat amuni mintalah makan kepadaku kasau tuhu aku memberi pakaian kepadanya tuhtiun kalian berbuat kesalahan Atko yang paling bertakwa Abjar orang yang paling berdurhaka Sa'id tempat atau bukit Siha aku menghitungnya Tolun sesat astahdiuni Hendaklah kalian minta hidayah kepadaku atau Am tuhu Aku berikan makan kepadanya Ar telanjang Istaksuni mintalah pakaian kepadaku Tebelugu kalian sampai zada menambah naqasa mengurangi al-wahid jarum ufikum kembalikan balasan kepada kalian baik sekarang arti secara umum perhatikan yang 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 tertidur coba bangun ya yang belum menampilkan videonya tampilkan videonya silakan supaya jangan ngantuk Nanti kalau ngantuk Ustaz bisa langsung tegur Ya eh, pulang, bangun Tapi kalau dia nggak nampak videonya cuman Ustaz negurnya Memang mengoroknya di sana kan Iya Mana tahu Pagi-pagi gini nih memang banyak ngantuk aja nih Ditambah lagi Ustaznya membacain aja gitu kan Baik semua Ya baik semuanya tampilkan videonya kalau nggak tampil videonya sama dengan absen di hari ini. Ingat ya, ingat ya, yang nggak nampil videonya bisa anggap absen di hari ini. Siapa itu? Sini dari Sigani, Ahmad Pauzan, Habib Pabat, Isan Aulia, Rifki Naufal. Siapa lagi? Semuanya absen ini. Kalau nggak tampil videonya. Fatur Isan Aulia, Fabat, Hah? mana itu? Anak mana itu? Ya, yang enggak ada videonya semuanya absen. Hmm, takut antum ya, baru buka semuanya. Sudah? Kan nampak nih ha, dari mukanya baru bangun tidur kayak ini ya. Setelah hidup videonya baru nampak mukanya. Oh, baru bangun dia kan baru ketahuan adalah orang itu mah. nampak dari mata matanya kayaknya baru bangun dia nah, makanya nggak boleh nggak nampak video nanti dia digoda setan nanti digoda saya setan tidurlah tidurlah gak enak belajar hadis katanya nah, makanya kalau antum ada videonya set, langsung nampak ini ya pulan tidur bangun nah, langsung dengar dia ya jadi yang suka ngantuk-ngantuk uh, silakan uh, sediakan kopi di sampingnya supaya menghilangkan ngantuknya ya. Iya. Katanya kayak gitu, supaya hilang ngantuk minum kopi katanya, kan? <laughs> ya kan. Iya, enggak apa-apa. Jahe pun enggak apa-apa, jahe merah ya. Iya, baik. Uh -uh. Oke, okay, ya. Silakan antum perhatikan terjemahan ini. Dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebagaimana beliau riwayatkan. Afwan. Dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abu Zar, ya. Dia menyampaikan riwayat ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana beliau riwayatkan dari robnya, nah, gitu caranya. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari robnya. Jadi Allah ilhamkan kepada Nabi, lalu ya Nabi sampaikan dengan bahasa dia. Ya. Firman Allah itu langsung ya Nabi sampaikan. Tetapi, kalau Al-Quran itu langsung, firman Allah jadi Allah e, menyampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, e, jadi langsung. Kalau ini lafaznya, lafaz Nabi, isinya pesannya: "Pesan, pesan Allah." Nah, bahwa Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku." Dan aku telah menetapkan haramnya. Kezoliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zolim. Satu. Wahai hambaku. Semua kalian adalah sesat. Masya Allah. ya. Berbiasa ini ya. Ini Allah telah mempunis kita semua. Semua kalian adalah sesat. Kecuali. Siapa yang aku berikan hidayah? Nah luar biasa ini kita yang hari ini belajar ini, ini kita yang diberikan hidayah ini diantara pengecualian yang sesat itu. Banyak banyak ya manusia yang sesat hari ini. Baik dia orang Islam, tetapi menyimpang akidahnya, sesat juga namanya kan, atau dia kafir, nggak muslim. Syukur kita diberikan hidayah. Baik. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya Aku akan memberikan kalian hidayah. Jadi minta sama Allah, ya Allah berilahkanlah Aku hidayah ke syaratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan sunnah Nabimu. Doa kita. Berikutnya yang ketiga, wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang Aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku, Ya, Aku berikan kalian makan. Nah, gitu, jadi makan merupakan nikmat Allah juga. Kita semuanya kelaparan kalau tidak Allah berikan kita makan, kita gak akan makan. Walaupun orang tua kita yang mencarinya kan, itu hanya perantara, tapi hakikatnya adalah Allah yang memberikan, bukan ayah kita yang memberikan kita makan. Allah yang memberikan yang keempat ya wahai hambaku kalian semuanya telanjang ya betul coba kita lahir mana ada yang anak lahir pakai pakai CD pakai baju pakai jubah mana ada anak-anak yang lahir ya semuanya anak-anak yang lahir telanjang ya kan nggak ada bawa celana nggak ada bawa baju Gak ada itu semua kita telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian jadi pakaian yang kita pakai sekarang ini juga Allah yang memberikan. Nah, paham itu? Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Subhanallah. Jadi semuanya Allah yang berikan. Yang kelima, wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni subhanallah jadi enggak ada kita ini yang orang suci coba siapa di sini yang mengaku dirinya orang suci yang tidak pernah berdosa coba bilang dulu saya kasih hadiah dia siapa di sini coba coba satu dua tiga siapa yang bisa mengatakan ustad anak orang suci ustad tidak pernah salah ustad cepat saya kasih hadiah dia Enggak ada. Enggak mau hadiah. Hadiahnya cepek. Cepek hadiahnya. Hah? Buang enggak penting. Enggak uh. ada. Enggak ada di sini kan? Nah, mana? Siapa di sini yang berani ngaku bahwa dia orang suci yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa? Siapa? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti antum adalah orang yang merasa dirinya bersalah, berdosa. Ya kan? Bagus, itu bagus. Ya. Kenapa? Kita memang mengaku itu. Kita nggak akan mungkin melepaskan jeratan dosa itu. Coba antum bayangkan. Dari bangun tidur kadang-kadang kita udah mulai bersalah sama orang tua, sama mak kita, sama ayah, sama ayah kita. Ya kan? Misalnya gini. Ya, Dibanguni e, mak kita, pulan, pulan, sholat subuh, apa tadi bilang, Emak ini ganggu aja, Hah? ganggu aja katanya, belum lagi azan, Emaknya banguni untuk sholat tahajud, masih lama lagi subuh maknya, umi katanya, marah dia, wah luar biasa ini, atau orang tuanya nyuruhnya pergi beliin cabai misalnya ke warung. Adik lama mak, tolaknya, nggak mau dia, disuruhnya adiknya. Iya, itu sering tekan. Ngaku jalan tuh, nggak mau disuruh mamaknya ini, nggak mau disuruh orang tua yang kayak gini, dia nolak, disuruhnya adiknya. Bayangkan, coba antum bayangkan kalau tiap hari kayak gitu, udah berapa gunung dosa antum, dosa kita sama orang tua kita. Iya kan? Itu dosa ke orang tua. Lain lagi dosa menghabiskan waktu sia-sia main game terus. Coba dosa antum itu gimana itu? Main game seharian dari pagi sampai jam 3 subuh main game, main PUBG. Udah berapa uh, waktu yang antum habiskan? Padahal nanti di akhirat ya, waktu itu akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei pulan bin fulan, waktu yang yang saya berikan kepadamu kata Allah, kemana kamu habiskan? umur yang ada, umur yang kuberikan kepadamu kata Allah, kemana kamu habiskan umur itu? Nah, ayo, apa jawabannya tuh? Apa jawabannya? tidak ada nanti kita bisa jawab itu semua, anak anakku semuanya tidak akan sanggup kita jawabnya itu nanti. Ya Allah, aku main PUBG, nggak bisa itu, nggak bisa itu, nggak bisa. Ini lidah dikunci, ya keluh. Ya, Watu kalimuna ini tangan yang akan berbicara nanti. Watas hadu arjuluhum kaki jadi saksinya. Makanya hati-hati antum berbuat dosa. Ini tangan menjadi CCTV antum. Ini tangan adalah menjadi CCTV antum. Akan merekam ini. Antum ngapain? Nah, coba. Antum lihat uh, bukan mahrom. Ah, antum direkam nih direkam oleh CCTV tangan antum. Dosa mata antum. Dosa. Hati-hati ya, yang bukan mahram. Hah? Nanti nanti itu mata akan dicucuk nanti pakai besi panas. Siapa yang melihat yang bukan yang halal. Yang haram, hati-hati. Nauzubillah na Baik, berikutnya. Apa tadi? malam dan siang hari, ya. maka minta ampun kepada aku atau Allah, misalnya akan diampunkan. Wahai hambaku yang keenam, sesungguhnya tidak ada kemudratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Jadi kita manusia tidak bisa memberikan apa namanya manfaat, memberikan bahaya kepada Allah, nggak bisa ya nggak bisa. Apalagi berikutnya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian, Nabi ada maksudnya, sampai orang terakhir nanti di akhir zaman nanti, dari kalangan jin dan manusia semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu niscaya hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya, semua manusia misalnya di permukaan bumi ini, ya semuanya bertakwa kepada Allah. Tak satu pun yang bermaksiat. Enggak ada menambah kerajaan Allah sedikit pun. Dan kebalikannya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin diantara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di diantara kalian, artinya di, di, di setiap uh, golongan tadi semua penduduk uh, bumi ini manusia ini, durhaka semuanya tak satupun yang ber, ber, bertakwa niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga kata Allah wahai hambaku Seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang minta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah dan siapa yang menemukan selain kebaikan, jangan ada yang dicelah kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau bermaksiat itu bukan kesalahan Allah. Dia sendiri yang bermaksiat. Baik, ini kandungan hadisnya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya. Karena waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis ya. Baik, wallahu alam. Sampai di sini dulu ya. Ada ya? Iya, hmm. nanti saya bukain nanti nih. Habis ini antum antum langsung ya Oke. Ada yang kurang jelas dia di sini nanti bisa bisa di-chat ya di WA. Baik. Hah? Iya, iya, hafalan. Nanti Ustaz buka waktunya kalau ada waktu bisa Ustaz sampaikan ya. Baik. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.